Oke, kembali lagi ke channel saya teman-teman. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial sederhana bagaimana cara untuk mengukur density atau densitas ya pada solar. Nah, density itu sendiri adalah perbandingan antara massa suatu zat dengan volumenya ya. Di sini saya sudah mempunyai solar industri. Nah, teman-teman misalkan beli di dunia industri itu beli solar dari pertamanya pasti ada surat jalan dan ada tingkat densitasnya. Nah, di situ kita samakan, kita ukur menggunakan hidrometer. Ya. Nah, hidrometer ini tidak hanya untuk mengukur solar. Misalkan cairan lain, misalkan alkohol, bensin dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini saya untuk mengukur solar, dan untuk solar sendiri itu ada range-nya. Nah, di sini bisa dilihat range-nya itu ada dua, ada yang 0,8 sampai 0,5. Ada juga yang 0,8 sampai 0,9. Nah, di sini saya punya 0,8 sampai 0,9 ya range-nya. Ini jadi ini alat ukur untuk khusus solarnya. Kalau menggunakan atau untuk mengukur yang lain misalkan alkohol ataupun yang lainnya, itu range-nya itu pasti berbeda. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini adalah hidrometer ya. Lalu ini ada gelas ukur dan juga ada solarnya. Nah, caranya bagaimana? Langsung kita masukkan aja solar ke gelas ukur ya. Oke, kita tuang sampai full ya di 500 ini ya. Oke. Ya, udah full. Nah, kita langsung masukkan saja hidrometer ke sini. Dia akan sedikit mengambang. Saya dekatkan sini. Nah, teman-teman menghitungnya dari sini. Nah, ya, di sini kelihatan nggak ya? Saya dekatkan lagi. Nah, di sini itu adalah di permukaan solarnya itu menunjukkan angka 5 ya atau 50 ya. Jadi untuk membacanya 0,8 ya. Ke 50 ini jadi 0,85 ya. Jadi tingkat densitinya atau densitasnya itu adalah 0,85 ya. Jadi itu udah termasuk bagus. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara pengukurannya, sederhana tapi mudah-mudahan bermanfaat ya untuk yang belum tahu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.